Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Kas Channel. Oke guys, di video kali ini saya akan mereview Mod Maxim terbaru ya guys ya. Jadi ini judulnya Mod Maxim Specs MotoGP ini guys ya, warna merah. Dan mod ini dari Ishar Official MLBB ya guys ya. Jangan lupa like dan subscribe channel dia. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita review aplikasinya guys ya. Pertama-tama kita lihat versinya dulu ya guys ya. Ini taksinya warna merah ini ya guys ya. Nah, jadi versi aplikasi ini adalah versi 3.25.11.3 ya guys ya. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita buka aplikasinya. Nah, jadi tampilannya seperti ini ya guys ya. Mode-nya itu jadi berwarna merah ya guys ya. Dan itu di pojok itu, ini pojok atas itu yang kiri itu adalah tombol refresh ya guys ya. Jadi kalian tidak perlu mengambil latar belakang atau keluar, dan ini tinggal klik saja kenyasa. Nah, seperti ini sudah merefresh aplikasinya ya guys ya. Sangat bagus sekali aplikasinya. Dan untuk petanya tetap sama, dan ini bedanya juga ada di ini, tombol sedang kecilnya itu berwarna biru ya guys ya. Sama tombol on off auto juga ya guys ya. Ini berbeda. Nah, ini kalau on hijau seperti ini. Nah, ini jika off auto seperti ini ya guys ya, berwarna merah. Dan untuk tulisannya berwarna hitam itu. Dan untuk di order seperti ini ya guys ya, tampilannya juga sama. Itu di bagian atas dan bawahnya berwarna merah, sangat bagus sekali ya guys ya. Lihat dulu ini. Nah, ini di order lelangannya berwarna biru ya guys ya, di berwarna biru. Dan ini tulisannya berwarna putih dan hitam. Ini kita lihat dulu. Nah, jadi seperti ini ya guys ya. Ini tulisannya juga sama seperti tampilan ori, namun warnanya berbeda ya guys ya. Dan untuk nadanya juga sama seperti tampilan ori ya guys ya. Kita lihat di obrolan perbincangan umumnya juga sama ya guys ya, seperti di tampilan ori. Dan mod ini sudah auto konfirmasi ya guys ya, jadi kalian tidak perlu menekan tombol auto konfirm, tombol konfirmasi ya guys ya, jika kalian mendapatkan orderan. Karena mod ini sudah auto konfirmasi. Dan untuk masalah gacor tidaknya juga tergantung kinerja kalian sendiri ya guys ya. Jadi mod ini hanya pendukung saja, biar kita istilahnya ya tampilannya juga enggak bosan juga ya guys ya, tampilan baru dan bisa memanfaatkan tombol auto konfirmasi dan aman PTO ya guys ya. Dan sekarang kita lihat ini untuk tema malamnya seperti ini ya guys ya, hampir sama seperti tampilan yang ori ya guys ya. Seperti ini. Nah,
Jadi seperti ini untuk tampilan mode malamnya, modnya. Namun tombol on off auto-nya tetap berbeda ya guys ya. Dan mode ini tidak ada passwordnya ya guys ya. Jadi kalian tinggal langsung login saja, masukkan ID dan password kalian. Dan jika kalian yang ingin download, nanti akan saya tulis di deskripsi ya guys ya, linknya, link downloadnya langsung saja. Dan untuk masalah aman tidaknya juga saya tidak menjamin saja karena saya hanya mereview dan kalau ada apa-apa ditanggung sendiri. Jadi saya hanya mereviewnya saja dan kalau saran saya gunakanlah, jangan terlalu berlebihan maksud saya, dan jangan dibuat untuk nitik kalau menurut saya ya, karena sangat berbahaya, bisa kedetek sistemnya maksimum nanti guys ya. Kalau dibuat tentu cari tombol atau konfirmasi saja, insya Allah masih aman ya guys ya. Tuh kalau menurut saran saya pribadi, bisa lebihnya tergantung kalian sendiri ya guys ya, karena kalian yang mau memakai. Dan tetap jaga kesehatan ya guys ya. Kalau capek segeralah beristirahat dan kalau ngantuk juga segeralah tidur. Jangan terlalu memaksakan untuk on beat. Dan tetap waspada juga untuk yang main malam juga itu, yang sering ngelowol atau ngalong ya guys ya. Yang bermain malam sampai pagi itu harus berhati-hati. Dan untuk sebelum memulai on beat, biasakan berdoa dulu ya guys ya, agar kita selalu terhindar dari mara bahaya. Jadi saya rasa itu saja ya guys ya, yang bisa saya bagikan. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf ya guys ya, bukan saya untuk istilahnya menggurui atau yang lainnya, kita di sini sharing bareng-bareng ya guys ya, kita sama-sama belajar. Oke, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys ya. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Bye-bye.